guys, bikin luang buat jenang. Dodol. Dodol lah. Jenangnya wong kene ngene iki. Tapi iki lempung untuk jenang, gawe luangnya dhisik. Tak kipis iki. Yo standar makane sing masang kuwe, dadi aku ngerti sing masang ning kuwe. Pak Sukang iki. Tak ngalih aku. Ai mati ramu. Dudu kabeh. Dudu kabeh. Masane mbok ro. Nah, luangnya wes kelar iki. Tinggal nunggu kering terus buat dodol. Kambile dicukile dhisik. Buat tape. Dipakai tape dulu biar awet. Rasanya juga enak. Nah, berasnya aja 30 kilo ya. Setelah dikukus, diadang, diler gini biar dingin dulu, baru diragini. Raginya pakai ragi tape ya, bukan ragi roti. Ini lagi mecahin kelapa. Mau dibuat jodol ya. So yang nyukilin para bapak-bapak semua. Bisa nyukil ya mas? Aku wis ra iso nyukil. Jolah siji. Engko kambile dioncake pra iki? Ini kelapanya udah banyak. Cuci. Wes mau. Kambile karo keh buat dodol terus diparut. Nah, ini dilendah dulu. Nanti berapa pinter nganu, Bu? Pinter wajan? Nanti wajannya ada yang besar, habis ini dipindah. Ini masih banyak. Nah, ini udah siap. Sawan-uwan. Kok kayak anak ketak ya, kayak. Ketak sampai bermi. Masih terus lanjut, ini udah jam 4 sore. Dan di sebelah sana juga tuh masih lanjut. Tuh. Dan di sebelah sana. Nanti dijadiin satu. Ini santannya yang belum diolah nih, masih menunggu giliran ya. Oke, di belakang ini seperti teman lihat, ini proses membuat dodol masih berlanjut. Dan di sebelah sana juga. Dan aku tunjukin ini ampasnya tadi, banyak sekali, berkarung-karung deh. Nih. Ini ampasnya 3 karung, tuh. Ini ampasnya tuh. Dan ini kelapanya sebanyak 280 biji ya. Biji kelapa. Jadi kita persediaan kelapa banyak sekali dan prosesnya lama. Jadi ini tadi masih santan dimasak sampai nanti terus besok baru deh dimulai. Dan tapenya bikinnya udah kemarin juga ada di dalam. Akan aku tunjukin tapenya. Nah, ini tapenya yang kemarin diproses membuatnya seperti yang tadi dilihat ya di video. Gimana? Nah, ini di dalam ada tapenya. Saya nggak berani buka ya, nanti dimarahin yang punya rumah. Oke, nanti akan berlanjut lagi membuatnya dodolnya. Ateno. Iki kengko wis marine sampai bengi iki. Jam 1. Oh, nganu ro nganu ya, Pak. Peng pindho. Pindho. Wah. 35 kilo.
35 kilo. Anakmu yang dia anakmu neng jero tongkangi umpon ayo ngerti toh mana anak uang ngaji ini yo stabil ini kan ngerti toh ya merok nih Yusuf ya ngertos mau penggane diajari ya neng kono enggak untuk memberikan kita ke masjid ya. Orang aneh Rian kan orang nek harokate orang nek titik. Orang nyatanya titik banget tuh dia. Kenapa nih? Orang kan enggak kenyot dong. Gula yang nanti mau dimasukkan ke dodol. Ini juga gula belakang gula dong. Ini pinten kilo lo gulane? 30 kilo, 35. Langsung nggak jadi kayaknya. Lagi tinggi jurue cendol. Panai. Gula merah. Tuh gula merahnya. Oke, proses membuat dodol. Niki mburine nggih sami to? Sami. Tak nggih aduk. Ki gulane. Tadi yang di sana tuh tadi masih itu kelopo. Oke, ini juga gula. Tapenya sama tepung ketan dicampur. Tepung ketannya pinten dah? 20 kilo. Tepung ketannya 20 kilo. Tapenya ane 15. Pati nopo? Pati. Oh, sapene. Sapene 15. 15 kilo. Wow. Harus diaduk rata. Iki dijeloni. Ini tinggi ngobek perahu. Wah, iki timis ngudek wis rupuk kabeh. Oke, ini ketan sama tapenya tadi. Dikerui. Apa ngerui? Baik dicampur banyu nih, karena ditambah banyu nih. Nenek, mulai deh. Aku mundur-mundur nabrak gula ini. Iya loh. Ayo besok. Masuk tak kerut ya lupa. Panas loh, lepas kecepatan bagaimana ini. Ini tambah lagi. Gulane tasik mengke? Iya. Jarake dangun apa mboten? Masuk aja. Ini tambah lagi.
Terakhir, ini kita tangan nih ya. Ojo wedi-wedi. Wong ekta rupane ra enak. Daripada mamang. Terima kasih. Ini 6 jam lagi. 6 jam kuyu suwe. Lagi jam 9 kurang 10. Lagi. Tapi 6 jam. Jam 9 ntar. Jam 12. Jam 3. 1, 2, 3. Jam 4 ntar jam 4. Jam 3. Kayak ngobai perahu. Duduk lah. Ini disaring dulu. Ya. Oke. Tambah jahe, Pak. Oh, enak. Jahe parut. Tikar gublaknya enteng Pak malah. Tikar gublak kenapa? Enggak enteng malah jane. Entengnya rodone kan cilik to Pak. Masa iban abot to. Abot ban Pak. Nggih. Kemudian kan biasa. Waktu ini dia tuh pelajaran Ya pamanku. Adik. Adik emakku. Ngerti. Ayu hungry, saya. Irungnya lagi nganu. Sarapan, Pak Majid. Ngkong-kong tak. Lewat nenek. Engko hilang. Kapan? Dek Senin. Dek? Dek kapan? Dek Senin. Senin. Sesok bujuku tak kok. Saiki sik ning perjalanan. Oke, ini berapa jam ya? Udah 1 jam setengah. Kane wis lambat banget. Awe dundur. Sing ngaduk iki wong akeh iki. Rambutan, Mas. Tak nafsu
Wah, wih anak debok kelingan masa kecil ya. Zaman biyen. Nah, wah. Kan gawe debok biyen nak areng jajal, mbuh nyapo. Kok mesti debok nyapo ora nang piring ngono ya? Nang piring kase kan. Ben coklat. Ben coklat iki. Biyen kan tukang lek anak wong ewoh mangane dipincuk. Godhong jati. Jenenge digawe debok. Ora nek jenenge ora ngerti. Ora nek jenenge debok. Heeh. Wes ketok kuwi. Oh enak. Iki kapan tuweke? Jam 2. Paling setengah jam kas. Bar kene iki sing udhek ngono. Berat badane langsung berkurang. Kanggo iki. Ini kayak coklat ini ya. Pokoknya kena sinaran matahari ini api. Ini kayaknya kocok gelap. Kayaknya gelap ya. Sama bang harus milih ini ya. Sama harus milih ini. Ini yang ngudek. Gantian yang ngudek. Pasukan ini. Sekian ada diangkat ini. Se, aku tak liwat. Malah gulang ya, Pak? Aku tak ngelek neng buri. Jadi sapi ten buri. Kiki pertama iki, nanti ada yang lagi tambah lagi satu. Ronde pertama. Entar jenenge tak go nang Hong Kong yen. Tong laser buah. Sampai bodoh rantai. Racat. Padel suwiran itu. Iya,
tangane dibrosong plastik kan ya. Saiki brosong tangane wis ae. Oh, tangane lebokno iki. Sing etan dilebokne. Ora iso. Ora iso. Iki dilebokne ya. Heeh. Kira kabeh kena anting do. Yo ae, ae. Ayo, ora gosong. Terang-terangan ora ngajeni. Ya, ya, ya. Ya. Ke brik le baten, jangan le baten. Jeneng iku. Jangan le. Jeneng Wanas. Enak banget. Tak pek pisan. Enak ya. Kloter kedua ya. Ketiga ini ini yang kloter pertama.